Semuanya, jumpa lagi bersama saya Murmeniko. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang acara tradisi nyadran, yaitu tradisi orang Jawa pada umumnya, dan ini tradisi di kampung saya ya. Bisa nanti dilihat acara nyadran itu serangkaiannya apa aja. Dan sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya teman-teman. Dan inilah acara serangkaian nyadran. Nah, kita lanjut. Ya, sebelumnya kita belajar sedikit tentang nyadran itu apa ya teman-teman. Jika orang Jawa pasti sudah tahu pada umumnya ya. Tapi secara arti dan maknanya mungkin bisa belajar lagi sedikit ya. Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta ya teman-teman, yaitu Srada yang artinya keyakinan. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa pada umumnya di pedesaan. Dalam bahasa Jawa, nyadran berasal dari kata sadran yang artinya ruah sa'ban. Nyadran adalah suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Nah, itu teman-teman pengertian sedikit tentang nyadran. Nah, teman-teman, nyadran sendiri merupakan salah satu tradisi dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan yang biasanya dilakukan nyadran atau ruan adalah serangkaian kenduri, pembersihan makam, dan ziarah kubur. Nah, di acara nyadran biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sya'ban. Nah, ini teman-teman acara genduri sadran di daerah saya, dan dihadiri oleh bapak-bapak yang membawa nasi dari rumah, serangkaian nasi sama lauk pauknya, dan ada juga ibu-ibu yang tidak bisa diwakilkan karena bapaknya mungkin tidak ada atau berhalangan hadir. Dan ramai sekali ya keadaan di sini. Dan setelah genduri ini biasanya diambil lauk pauk sama nasinya, diambil satu orang satu, terus nanti dijadikan satu dan dibagikan kepada yang membutuhkan begitu teman-teman. Nah, di acara genduri ini setelah berdoa bersama atau semacam apa ya, berdoa dan mengirim doa kepada leluhur yang telah mendahului di makam ini. Setelah itu makanan diambil satu persatu. Makanan yang dibawa dari rumah itu diambil lauknya sama nasinya ya teman-teman, terus nanti dijadikan satu begitu. Biasanya dibagikan kepada yang membutuhkan begitu ya teman-teman. Terutama dibagikan yang pertama itu kepada sesepuh atau orang tua yang diorangtuakan di kampung saya itu ya. Seperti itu. Nah teman-teman, nyadran berasal dari tradisi Hindu-Buddha pada zaman dulu. Sejak abad ke-15, maka para wali Songo menggabungkan tradisi tersebut
dengan dakwahnya agar agama Islam dapat diterima dengan mudah di masyarakat. Itu tadi teman-teman serangkaian acara nyadran di tempat saya. Dan dari awal tadi kita sudah berdoa bersama, mengirim doa kepada leluhur, terus membagikan makanan. Selanjutnya itu biasanya ziarah kubur ya teman-teman, atau mengirim langsung ke makam keluarga masing-masing. Oke teman-teman, itu tadi serangkaian acara nyadran di tempat saya dan penjelasannya. Bisa baca di link deskripsi ya tentang narasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan narasi dan hal-hal yang kurang berkenan. Dan harus sampai di sini dulu perjumpaan saya di kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai di sini. Semoga bisa menambah informasi tentang budaya dan tradisi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan saya di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai di sini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jaga dan lestarikan tradisi budaya bangsa sendiri.